Nah ini teman-teman, tembakonya sudah laku terjual. Nah, 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat YouTube? Saya doakan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada teman-teman, kali ini saya berada di Dusun Serambah, Desa Kebun Teluk Dalam, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, teman-teman. Dan kepada yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe dan loncengnya teman-teman, biar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah ini teman-teman, bapak-bapaknya lagi duduk-duduk santai. Nah ini di sore hari. Oh. Nah ini, nah, kita lihat dulu teman-teman. Tahu dulu. Tentang dulu kan mohon maaf kena. Oh ini ada tembakau, ada tembakau dan ada juga air kelapa muda, mantap. Enggak mencelup banget. Sebu mencelup banget. Bukan 12, dua sebu. Sana apa yang tembakau nak pak? Sana apa yang tembakau? Tembakau 11.000. 11.000 teman-teman tembakau. Buat rokok sendiri apa dijual pak? Beli lagi, jual lagi. Oh beli. Dijual lagi. Dijual lagi. Nah ini teman-teman, tembakonya sudah laku terjual. Nah 12. Laku pak ya, alhamdulillah. Terjual satu teman-teman, biarpun labanya cuma sedikit, yang penting lancar. Sini kita lihat ada mata air teman-teman ya. Kalau di sini sih bilangnya pancuran. Ini biasanya buat petani untuk membersihkan diri, cuci muka, menyegarkan badan, dan juga untuk ambil air wudhu teman-teman kalau lagi waktu sholat. Wah kayaknya airnya ini segar sekali teman-teman, luar biasa mantap. Dan teman-teman, di sana ada warga ya yang sedang mengambil rumput untuk makan ternak. Nah, kita samperin ke sana, teman-teman.
Dan itu teman-teman nanti ya, kalau sudah penuh itu rumputnya dimasukin ke dalam karung, nanti baru dibawa pulang untuk dikasihkan ke ternaknya teman-teman. Nah, itu ada warga teman-teman. Assalamualaikum. Nah, ini emasnya teman-teman. Luar biasa teman-teman, warga Dusun Seramba ini orangnya sangat ramah-ramah teman-teman ya. Kampungnya sangat indah, ini terletak di atas bukit teman-teman. Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, jadi suasananya sangat tenang sekali. Ibu. Itu teman-teman, ini ibunya. Jadi YouTuber kak. Nah ini bapaknya juga lagi santai-santai dengerin lagu. Ini teman-teman, ternyata bapaknya nungguin nasi ini pak ya. Ketupat. Oh ketupat teman-teman. Nah, mau buat lontong katanya. Jadi kalau di desa begini teman-teman, masaknya itu pakai kayu bakar. Dan kalau pakai kayu bakar begini teman-teman, rasanya semakin gurih, semakin enak. Karena aroma dari asapnya itu sangat luar biasa. Dan kepada teman-teman yang ada di perkotaan tuh perlu sekali-sekali untuk mencoba makanan dari desa. Adek, dadah dulu. Dadah. Pemandangan yang luar biasa teman-teman. Nah ini tadi teman-teman bapaknya yang jualan tembakau. Thank you.
itu ada sekolah teman-teman. Madrasah Diniyah Ula Nahdlatul Ulama 10 Miftahul Ulum. Kita lanjut ke sana teman-teman ya. Nah, itu adik-adiknya lagi main. Adek main apa? Oh, adeknya mau main kasti katanya. Waduh. Nah, ini teman-teman ada masjid ya. Indah luar biasa.